Oke, good morning YouTubers. Sekarang hari kedua atau hari terakhir ya. Sebenarnya kita di ini gue bangun kesiangan, jadi nggak sempat mandi, nggak sempat apa. Kita mau jalan-jalan ke mana nih, Mas? Ke Tanjung Gurango. Ke Tanjung Gurango. Nah, ini sepeda di sini tuh kalau angkot itu biasa. Kalau nggak Tanjung Gurango, kita kayaknya tempat sejarah-sejarah gitu deh. Karena di sini pusat pangkalan perang dunia, jadi banyak tempat-tempat yang gokil. Kita sambil nunggu yang lain. Oke, YouTubers, kita udah sampai. Di apa namanya? Abang ini? Batu Belobang. Oh, Batu Belobang. Iya. Yeah. Itu spotnya di sebelah sana. Jadi batu ini berlobang. Sekarang ini berlobang. Nanti aja titip dulu ya. Taruh di sini. Nah ini. Foto ini batu lubang sana. Kayak. Ini batu berlubang, jadi banyak batu-batu. Nah, ini sebenarnya keren juga sih. Pantainya pasir putih, baru halus banget. Jadi nah itu batunya berlubang. Nah kita naik tangga ke atas. Cuma berhubung karena gue pakai sepatu dan males buka, jadi gue males. Biasanya juga ada. Mungkin sisa-sisa serpian-serpian gitu kali. Nah itu pantai ujung sana. Ini kita masih di, ini sih masih di Pulau Morotai. Kita gak nyebrang, kita pakai mobil. Ini batu bolongnya di sebelah sini rupanya. Nah, itu batu bolongnya. Jadi kalau mau ke dalam bisa. Oh my god, gua harus mundur. Jadi nanti kalau lu masuk, kalau lu berenang sana. Cuma kayak arusnya kenceng banget. YouTubers, kita udah di spot kedua. Sebenarnya tadi kita udah mampir, cuman nggak sempat buat tag di sini. Ini ngandung. Mengandung nilai mistis. Kabarnya di sini ada Moro. Nanti gue jelasin, gue nggak berani ngejelasin di sini karena ini benar-benar spotnya. Lo pakai logika, ini kapal kandas kayak begini. Lo bayangin. Hah, lo bayangin kapal ini kandas. Besar belum tarik ke laut, terjadi kan. Nanti kan di mana? Dimana dia pecuang kapal datang lah. Maksudnya ada panggur tertua sini baru mesti bikin itu. Mau-mau lagi. Kalau mau-maunya itu gimana? Maksudnya ada dia pe makanan, dia pe permintaan-permintaan itu ada. Tadi ini kapal apa? Yang ke situ ngan manis kok jatuh kepada jurang situ kok ngerasan. Kayu, makan kayu. Ini udah berapa lama? Belum lama ini. 2 bulan 3 bulan juga. 3 bulan. Termampu itu. Ya. Yang gandeng termampu. Iya, Mas, landeng. Ini kan bisa muat kayu, minyak. Iya, minyak. Oke, terus kita udah nyampe di pemandian kaca. Siapa? Tempat pemandian aktor. General aktor. Nah ini gue demen nih bersejarah. Nah ini kalau nggak salah. Ini ya general aktor ya? Apa bukan? Ini pesan-pesan ini kan tadi SBY. Nah ini. Like Richmond Edward got with some. Oh beda, bukan Arthur. Jadi dulu-dulu tuh di sini tempat pemandian jenderalnya, makanya gue demen banget nih. Oke, balik lagi muter zaman kolonial dulu perang dunia. Jadi di sini tempatnya tuh turun-turun ke bawah kayak gua. Tempat favorit jenderal untuk berendam mandi. Jadi kabarnya dulu kan Belanda atau Amerika lah, nggak ngerti gue. Dia turun di sini. Dibikin benteng, cuma gue belum tau.
Nah ini. Nah ini. Ada gambar kalau Australia datang, saya hidup. Ini kayak apa alat buat tembaknya itu. Oh nih, Haji Abdul Karim, mekanik, an Indonesian mekanik, struck by Australian troops. Wah gokil. Gue gak berani ngeliatin. Ini gue liat bawah. Douglas, oh ini MacArthur-nya nih. Douglas MacArthur was born in Little Rock, USA. Oh, ini jadi dia ini Amerika nih. Sekarang jadi dibikin objek wisata. Jadi kalau masuk tuh lewat sini. Ini tempat dia mandinya nih. Berendam. Wah, ngeri. Jadi katanya sih air kaca, cuman nggak tahu, gue liat sih kayak biasa aja gitu. Nah, ini gue demen pesan dari Soekarno, Bung Karno. Lihat, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah ini jadi di Bogor gini. Gua ngerti dia mandi lewat mana ya. Tapi ini kayaknya airnya udah pada kotor ya. Jadi ini pemandian MacArthur. Kelihatannya biasa, dulu katanya sih bagus banget airnya. Cuma gak tau apa karena udah sering orang kesini. Oke. Okay. Enak airnya dingin. Hah? Oh, ini air bersihnya nih. Nah, jadi airnya kayak kaca. Air kaca kok. Kaca cuci. Bismillah. Dingin banyak. Oh iya benar, airnya jernih banget. Dingin tak? Bodoki deh, garak. Isa kosong tak? Air seger, terlalu bersih. Gokil. Oke, nanti kita naik lagi. Lanjut ke jalan ke tempat lain. Nah, ini ada tulisan-tulisan yang gemes. Mystical Shadow of Freedom. Nah, kalau sebenarnya sih kalau kalian mau kesini cukup dari Morotai itu. Kota Morotai deket. Karena tadi kita salah, kita mampir kesini itu belakangan. Oh ini kayak ada botol-botol, terus gak ngerti deh gue sesajen atau apa ya. Cuma ada Honey of the Triple of One Brown. Oke. Okay.
Anda tulisan sejarah singkat. Sejarah singkat situs ini merupakan sebuah ceruk gua yang di dalamnya terdapat anak tangga untuk berturun ke kolam mata air di bawahnya. Di dalam situs ini terdapat sebuah bak penampungan air dibuat dari semen. Ini menjadi lokasi bagi pasukan sekutu untuk sekedar mandi atau memenuhi kebutuhan air bersih. Oh, jadi tadi tuh yang kayak gini nih. Dari semen kayak bak mandi. Jadi tuh air kaca ini berada kurang lebih dari 1 km dari bandara Pitu menuju lokasi arah di dusun Sangowo. Kita tadinya mau ini cuma ini tadinya sebenarnya nih mau jadiin museum, cuman belum terrealis cuma apa ya, kayak belum jadi gitu. Aduh, kaki gue panas, gue gak pakai sepatu jadinya. Hah, this is monumennya. Ada satu perempuan dan ini namanya Monumen Trikora. Oh, ini masih SBY yang resmiin. Nah, Trikora itu Trikomando Rakyat. Ini pada dikumandangkan pada 19 Desember 1961, dan salah satu isi pidato Presiden Soekarno isi Trikora adalah: satu, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pidato Presiden Soekarno berjalan terus membebaskan Irian Barat sebelum matahari terbit pada tanggal 1 Januari 1963. Oke, keren. Banyak sebenarnya masih ini, cuman udah dipanggil, gue mau jalan lagi. Ciao. Cuy, nanti kita mau ke satu lagi ada. Karena panas, gue buru-buru balik. Ada di spot peninggalan tank, soalnya tadi banyak banget pada tutup. Perlu mas, abang pinjam sendal dulu kah? Sendal. Oh, iya, barang pakai sepatu lama tuh. Buat jalan ke sana saya. Okay. Karena berhubungan gue malas pakai sepatu, kira gue minum sendal. Peninggalan satu, ada 2 tank apa 3 tank. Dan gue sebenarnya ngeri, sini katanya masih banyak ranjau. Jadi katanya suka ada bom. Biasalah, sebenarnya peninggalan Perang Dunia Kedua kan, jadi ya gitulah. Nah, ini tuh. Waduh, udah mungkin udah dicolong-colongin, jadi sisa segini doang. Nah, ini sejarah singkat tank MPV jenis landing visual tracker Mark II atau disingkat LVT-2. Ini adalah tank MPV milik Angkatan Laut Amerika. Dulunya kayak gini nih. Dulunya kayak gini. Nah, gini nih. Didukung dengan mesin 262 tenaga kuda seri Continental W6709A berkapasitas 10.932 cc dengan bahan bakar bensin. Wow, gokil. Cuman yang gua sayangin tuh ya gitu, namanya satu udah lama, kedua udah jadul banget. Jadi kayak gini. Nah, ada lagi di sebelah sana satu lagi. Hah?
Oh, bisa masuk. Sama. Eh, jangan naik-naik, eh. Jangan. Sayang banget sih sebenarnya ini. Besi-besinya itu yang benar-benar buat gua heran. Ini masih ada. Ini tuh bukan, kenapa ya gue bilang tuh bukan sekedar dia ngebangun, tapi ini benar-benar asli. Perang Dunia Kedua. Keren. Gue ngebayang nih kalau dulu masih kokoh, gak kebayang kerennya kapan tahu. Nah, sekarang udah jadi besi tipis dan berkarat. Nah, ini dulu buat ini kan, jadi dia muter tak sini deh. Ini gue mau naik cuman, oh ini dalamnya gini nih. Sebenernya gue udah yakin pasti mesinnya gak ada. No. Em, yuk cabut. Sana baru ada. Ada, insano. Tinggal satu, tinggal dua. Yang gue sayangin tuh museum-museum di sini tuh pada ditutup. Gue nggak ngerti. Mungkin dengan ada video ini gue bisa nyampein kepada masyarakat, terutama yang pemimpin kota Morotai, untuk tolong dibuka sejarahnya. Kita juga bukan butuh pantainya doang yang bersih, kita juga mau tahu sejarahnya biar nggak cuman kita datang foto pantai bla bla bla, tapi kita nggak tahu sejarah yang dulu pernah ada di kota ini. Dan gue juga berharap banget pemerintah sedih tong sampah, karena gue lihat kayak begini nih sampah di mana-mana, sampai di pantainya pun banyak sampah. Sekarang kita mau ke mobil lagi. Oke, ini hari terakhir kita di kapal. Di Morotai. Like and share video and subscribe. Comment. Jangan lupa, kalian yang mau tanya-tanya bisa langsung ke akun gua. Gimana cara mau kesini, gampang. Gak butuh budget banyak-banyak, yang penting lu ngumpulin duit. Ciao.